Halo guys, selamat datang kembali di Pascal Adams Channel. Kali ini saya akan berbagi salah satu tutorial, yaitu tentang editing video, terlebih khususnya menggunakan Vegas Pro, teman-teman. Kenapa saya sarankan Vegas Pro? Karena Vegas Pro ini termasuk aplikasi yang ringan, itu pertama. Kedua, fitur-fiturnya yang termasuk lengkap. Ketiga, buat kalian yang sering menggunakan Windows Movie Maker dulu, yang ada di Windows XP maupun ada di Windows 7, dan kalau nggak salah ada juga sih di Windows 8. Itu dia mirip, Vegas Pro ini sangat mirip dengan Windows Movie Maker. Kenapa saya bilang mirip? Contohnya seperti kalau misalnya kita mau masukkan gambar, misalnya saya akan masukkan solid color aja. Saya taruh solid color hijau dan solid color biru. Kalau kita mau tambahkan transisi, itu biasanya kan kita kalau di apa? Di Premiere kita taruh terus kita buat di atasnya untuk transisi. Tapi kalau kita pakai ini, dia lebih mudah, teman-teman. Sebentar, ini dia. Ini kalau kita mau bikin transisi antara video 1 dan video 2, itu mudah. Kita tinggal geser doang videonya, maka langsung jadi transisi. Seperti ini dia. Nah, gitu teman-teman. Langsung jadi transisi. Jadi kita nggak perlu bikin track baru dan taruh di atasnya. Jadi kalau mau ganti jenis transisinya, kita tinggal masuk ke tab transisi. Lalu kita pilih transisi yang kita mau. Misalnya saya mau ini. Taruh. Tutup saja, lalu kita play. Nah, jadi transisinya seperti itu, teman-teman. Dan juga, kalau misalnya mau tambah transisi belakangnya, tinggal tarik aja. Transisi untuk videonya jadi mati. Nah, jadinya begitu, teman-teman. Itu salah satu kemudahannya sih, kenapa saya menyarankan menggunakan Vegas Pro. Dan juga dia ringan, teman-teman. Dan kalau render, ini cepat, teman. Ini cepat dia, teman-teman, rendernya. Karena dia tidak hanya menggunakan prosesor atau core dari prosesor, tapi dia juga bisa menggunakan GPU. Khusus untuk kalian yang menggunakan PC dan ada GPU card-nya, atau juga kalian yang menggunakan Nvidia ya. Jadi begitu, teman-teman. Sedikit perkenalan aja, seperti ya ini mirip-mirip dengan Adobe Premiere. Kalau kalian sudah nonton video saya di tutorial sebelum-sebelumnya yang tentang Adobe Premiere, seperti ada Project Media Explorer untuk cari filenya, Project Media untuk kumpulan dari footage yang ada di dalam sini, dalam timeline, transisi, video effects untuk kasih efek di video, dan juga ada media generator kalau mau masukkan teks, dan juga efek-efek lainnya yang ingin dimasukkan, tekstur, dan juga project notes kalau mau nambah catatan begitu supaya nggak lupa begitu. Dan ada mark juga, kalau mark tinggal pilih di mana terus tekan M, maka keluar mark dan bisa ditandai, misalnya bagian ini bagian ref kalau ngedit video official begitu, video musik official begitu ya, supaya nggak lupa gitu, teman-teman. Jadi ini termasuk aplikasi yang cukup mudah, dan saya akan membahas seluk-beluk aplikasi ini ke depannya. Jadi ini akan menjadi konten yang terstruktur. Dan ya, semoga bermanfaat buat kalian. Jadi tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, teman-teman. Nah, ini hanya video perkenalan saja sebelum saya akan melanjutkan konten-konten yang berhubungan dengan Vegas Pro ini. Semoga bermanfaat dan see you in the next video.